Yo, halo semuanya. Oke. Ya, balik lagi ya bersama aku teman-teman di channel Hendry Gamers. Ya, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas soal apa ya? Ekonomi kayaknya. Oke, ekonomi Growtopia lagi teman-teman ya. Seperti biasa ya, aku mengasih tahu kalian informasi-informasi ini lagi download ya. Sabar ya Ubisoft ya. Ubisoft lagi update, enggak apa-apa lah ya. Nah, jadi di sini teman-teman aku mau ngebahas soal harga DLC Growtopia sih berapa sih sekarang, udah harganya naik atau turun. Oke. Jawabannya adalah naik teman-teman ya, dan di sini kalian bakal bisa profit ya. Kalian bisa lihat sendiri di depan layar kalian sekarang ya, kalian nyimak sendiri. Harganya lumayan gede juga ya. Dari harga 2000-an kemarin sekarang udah di harga 3000-an lagi. Ini bagus banget idenya ya. 3300. Kalau ditotalin, kalau kita beli 1 megal berarti 330 WL. 320. Asli ya, 300.000 30.000. Ya, 300.000 30 ya. Nah. Jadi harga DL sekarang udah harganya segini, teman-teman. Dan aku enggak tahu ini ada updatean terbaru di Growtopia. Nah, daripada aku ngebahasnya cuma satu aja, jadi di sini aku mau sekalian ngebahas Gentanya aja sekalian ya. Gentanya update atau enggak, teman-teman? Kita coba lihat dulu ya. Karena kan ini baru update, teman-teman. Tadi aku coba buka si Growtopianya, itu enggak terlalu ini apa namanya? Enggak bisa di loginin, katanya maintenance gitu. Enggak, udah wish lah. Tungguin dong maintenance-nya nih, selesai. Ya, selesai maintenance-nya ya. Semoga aja enggak menyakitkan hati saya ya, karena kan belakangan ini ada puzzle lagi kembali teman-teman setelah update ya. Ini ada yang chat aku tapi nanti aku bacain ya, sabar ya subscriber aku ya, gampang aku bacain kok. Belum ada teman-teman, belum ada ya, belum ada di update ya, belum ada di update teman-teman, kalian lihat sendiri ya, belum di update sama pemerintahnya ya, kemarin aja ya. Kita ini ya balas tambahin fitur bagus bang. Abang Genta main gini, Abang Genta memang terbaik ya, malas update ya papa. Kita mau lihat dulu ya, sampai kita nunggu bang ini ya, kita sampai nunggu si itu ya, kita isi lagi dulu ya, sampai nunggu Genta daripada kita ini. Oh ya, aku mau ngebalesin komentar kalian teman-temannya yang komentar soal bang, kalau di Genta Hex itu pakai visual chicken flow itu kenapa enggak bang? Kalau dari abang ya, abang ini kan karena udah biasa ya teman-temannya, udah biasa menggunakan cheat, apalagi udah bikin cheatnya juga gitu. Dulu aku abang bikin cheat traktor, dulu ada bikin cheat traktor aku, cuman sekarang udah gak ada lagi, itu susah banget ngedapetinnya lagi. Nanti kalau misalnya aku dapat, aku bakal update lagi sih, bakal aku update lagi, aku update lagi gitu ya. Nah oke, ini udah selesai nih teman-teman, kita finishin. Oke, kita masuk ya, seperti biasa update. Apa ini? Kita mau lihat dulu ya, update-nya update apa dulu. Oke, 30 memang sedikit lama ya, download itu aja tadi 100 MB ya, sekarang udah 30 aja. Memang mempatokkan sekali ya. Oke, gak apa-apa dulu. Oke, udah selesai. Apa ada update yang baru dari sini? Kita coba kepo dulu deh. Oke, ada dari Gropas kita teman-teman. Gropas kita ada margin. Wah, apa ini? Wah, apa ini? Kok saya mencium bau-bau? Wah,
gaji ini juga Pak, konsepnya Ubisoft. Kamu mengasihkan saya ini, aduh terkejut. Ini apa ini? Wah ini kayaknya ya teman-teman ya. 200, 200, 250 set panda. Iya set panda. Iya set panda. Iya. Astaga, gua harus farming ya. Gua disuruh farming teman-teman. Gak apa-apa, kita suruh disuruh farming lagi ya. Expect farming. Gila sih ini. Bang, jangan gini lah bang. Bang, aduh, bang Ubisoft nih mah gini ya update-annya ya. Aduh. Nah, di sini kita lihat dulu enggak ada yang baru sih. Tapi kita cek ini dulu ya teman-teman. Dagger. Nah, dagger nih biasanya berfungsi dengan yang ini juga sih kayaknya ya. Dagger. Nah, ini nih. Oh, ini dagger. Kalian kita dagger. Yang tiga satu yang dagger tiganya dagger. Ya, bedanya enggak tahu apa sih. Aura. Keren. Ini keren ini mini perih, guys. Ada mini perih. Tapi enggak tahu buat apa gitu. Nggak tahu buat apa ini buat apa nggak tahu aku. Nah, ada Raymond Long. Oh gini cara anda ya. Coba kita ke Bu Raymond deh kayaknya. Ada Raymond Long. Oh caranya gitu ya. Ada Raymond nih. Gak bisa nih. Kalau ada Raymond nih pasti ada yang hal baru nih di sini. Waduh. Berarti belum ada nih. Nah kan airlock. Iya 160 airlock 160 guys, tapi nggak tahu profitnya apa di sini. Ah sih bagi ngotak sih. Coba builok ya, kita ke builok. Biasanya builok ini ada yang baru. Oke ini dia guys. Oh my god ini dia 150. Siap 130 sampai 150. Keuntungannya apa sih? Wah ada lock baru lagi nih, Radial City. Gila. Ini sih yang baru nih. Ini yang baru nih 150 loh. 150 aja lah mahal itu. Gila. Aku kaya lah gua. Tapi sayangnya aku gak nge-farm lagi teman-teman. Sayangnya. Saya banget sih kalau aku ngefarm aja ya, rajin-rajin ngefarm ini. Lumayan sih bisa dapat profit dan kita bisa bahas lagi. Asli. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman. Kita tahu aja. Wizard lagi naik. Yes. Disuruh nge-break 100 blok siap.
Oh iya teman-teman, mungkin sampai di sini aja dulu video aku teman-temannya. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Nanti kalau soal farmable aku yang ini bakal aku lanjutin nanti di video berikutnya aja, yang udah yang gimana udah selesai, daripada kalian nontonnya begini ya. Ngebreak doang guys. Ngebreak doang nanti kelamaan kalau aku ngebreak doang enggak habis-habis ini bloknya juga enggak habis-habis lagi. Ya, oke. Okay. See you the next time kita di live streaming video berikutnya ya. Dadah.